Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk menghapus file Windows Update yang terdownload di Windows 11 ya. Jadi ketika kita melakukan update Windows di Windows 11 ini atau Windows 10, caranya sama saja. Jadi ketika kita melakukan update dan sudah selesai update, biasanya itu file downloadnya akan tersimpan ya di folder Windows. Jadi kalau kita cari di sini ya, di local disk system C Windows-nya, kemudian di folder Windows, nah di sini kita cari software distribution. Nah ini dia ya, software distribution kita pilih, dan di sini kita bisa lihat langsung untuk folder download. Kita cek itu sekitar 1,3 giga. Kebetulan sebelumnya ini sedang melakukan update ringan ya. Jadi segini total ukurannya. Ada 29 file, 21 folder. Jadi kita lihat isi dalamnya seperti ini. Nah, jika ukurannya sangat besar, bisa kita hapus ukuran dari 1,3 giga ini. Klik kanan, langsung kita hapus saja. Jadi disinilah kita bisa menemukan file bekas Windows Update yang terdownload otomatis tadi. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.